Budaya kukus melalui fase adaptasi budaya dari proses asimilasi budaya dari pengaruh Inggris dan Scotland. Hal ini ketara dilihat pada baju budaya mereka, gerak tari, menghentakkan kaki, dan irama biola dalam dansa. Pasal ini melenggok nih sekarang nih kan ya. Ya memang kita bilang yang panjang-panjang sekarang kan ya. Tapi macam pembukaan kita punya melenggok lain sama orang tua-tua dulu. Lain. Yang melenggok ini kan ikut rentak tuh. Rentak anu tadi tuh. Dan istri ikut itu. Selain jenis dia menggoknya, halilan kecil lain menggoknya, dendang melaka lain menggoknya, dendang pengantin lain menggoknya, semua ada dendangnya, tapi lain-lain. Sebenarnya dance tuh ya dalam bahasa Inggris dance, dalam bahasa Melayu dansa. Jadi dansa ini sebenarnya ditarikan mengikut keadaan orang-orang Melayu Islam. Nah sekarang kita tidak boleh ikut perkembangan orang putih, di mana kita menggunakan tudung ya, pakaian tidak menyolok mata. Jadi itulah unsur-unsur yang kita bawa daripada kokos pergi ke negeri Malaysia ini, kita bawa unsur-unsur Islam dalam tarian itu, walaupun dansa itu berasal daripada tarian Scottish. Tarian dansa diiringi dengan biola, tapi pemain biola akan mengikut tarian apa yang penari-penari gunakan kaki ya. Penari lelaki mesti menggunakan kasut, tidak digalakkan menggunakan kaki ayam. Dia mesti menyetep. Jadi kalau penari-penari kokos, kalau kita pergi ke tarian tempat-tempat lain, kalau kita tidak dapat apa ni yang bilang platform yang bagus, jadi tarian itu tidak berapa berfungsi dengan baik lah. Kalau kapit kita macam tidak harapan lah. Jadi di sound kita tidak apa ni, biasanya pemain muzik akan mengikut rentak kaki yang di yang ditarikan oleh penari.
violin lah, sebab mana-mana kita boleh violin. Tapi kalau buat gendang pun sekarang ada 2-3 orang yang boleh buat itu pun susah kita boleh dapat. Jadi sekarang yang paling cantik kita belilah. Banyak juga gendang-gendang dijual di Semenanjung pun banyak. Sekarang yang orang buat gendang yang kita yang betul-betul ada di Lahan Datuk. Kokos Lahan Datuk. Dilakukan waktu orang-orang kawin dan juga dia derek, dia tidak pedulikan keadaan semasa tuh apa yang ada di depan dia, dia akan pantunkan. Dia tidak tunggu-tunggu lagi apa yang dia mau pikir, dia tengok kalau ada YB datang, YB dia disebut sama YB. Kalau ketua menteri datang, ketua menteri dia disebut. Pantun dilakukan dalam masa fokus lah. Contohnya kalau orang bilang, lu mau pergi mana, lu baru datang, dia dengan logat sendiri. Ada logat-logat Melayu yang kalau dia berpantun dengan logat kokos. Macam nyanyi dia tu, dendang mutilang tadi tu nyanyi dia, kita boleh bawa memang sakat mana kita tahu kita bawa. Tapi apabila kita bawa dendang mutilang tu, kalau kita sudah macam salah dan silap sedikit lah, kita tak boleh berhentikan, kita terus jalankan sudah bawa dia. Kalau kita berhentikan, kiranya sudah hilang daripada kita dendang kita tadi, dia tidak samu. Biasanya pantun ni kalau orang-orang kawin, dia akan diiringi dengan muzik lah, dengan biola, asalnya dengan biola lah. Mutirang tu memang panjang lah. Tapi macam dia punya kita bang pantun dia kan, pantun mutirang. Ada dong kapan dia bawa, ada orang tak dapat ikut dia punya lagu mutirang dari tu. Ya. Yang di kampung sekarang saya rasa ada 2 orang je lah yang masih boleh. Tapi itu pun dah uzur lah. Tapi kalau pantun-pantun masih boleh kita ambil lah.